Lusinya enggak kelihatan. Lusi, Lusi. Yo yo yo. Itu sepatu bukan? Di depan, Bu. Oh iya. Aku kacamata yang hilang maning, Bu. Karena Sule kan Ibu tadi beli kantor sepatu. Sule maning ya. Sule disalahin nih. Cukup nyampe depan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rando Ratu Jabar. Kali ini saya sedang berada di kantor kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana ibunda Peggy, Bu Kartini dan adiknya berangkat ke Polda Jabar untuk nengok Peggy yang saat ini ceplok ditetapkan sebagai tersangka. Ibunda Peggy membawa sejumlah barang bawaan. Ya, semangat, Bu. Semangat. Membawa beberapa makanan kesukaan Peggy, di antaranya tadi ada pisang. Tadi juga Buka. Kampret. Sombong pisan. Dia enggak mau diambil mobilnya. Apa? Ya, tadi ya tadi baru saja kita bisa melihat tribuners detik-detik keberangkatan dari ibunda Peggy dan adiknya untuk menjenguk Peggy yang memang hari ini merupakan jadwal besuk yang ditetapkan oleh Polda Jabar. Tadi kita bisa lihat ya, adiknya dan ibu Peggy berangkat didampingi kuasa hukumnya. Dampingi kuasa hukumnya. Dan selain menjenguk, ada juga jadwal pemeriksaan terhadap adiknya bernama Robi yang nanti didampingi oleh kuasa hukum lainnya.